Seluruh anggota Pramuka Kota Tangerang dapat selalu mencurahkan pengabdian tanpa henti, pengabdian tanpa batas melalui gerakan Pramuka yang terus. Selasa pagi 13 Juni 2023, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang menghadiri pembukaan kursus Mahir Dasar Pramuka Tingkat Sekolah Dasar di SMP 6 Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Pramuka adalah mitra strategis dari Dinas Pemuda dan Olahraga, maka tahun ini juga ada hibah untuk Pramuka. Kegiatan KMD ini sangat penting dilakukan untuk generasi muda khususnya Pramuka, agar menjadi lebih baik lagi. Para guru yang ikut dalam kegiatan ini sebanyak lebih dari 300 orang. KMD ini digelar selama 10 hari, yakni 5 hari di SMP 6 Kota Tangerang dan 5 hari di SMP 32. Salam Pramuka. Salam. Kakak-kakak, terima kasih. Mau kita dulu. Ada gedean ya. Ya, ini kursus Mahir Tingkat Dasar ini kami atas nama Dispora mendukung penuh kegiatan ini. Dan kakak-kakak yang hari ini ikuti dengan sungguh-sungguh. Kakak-kakak juga mampu jadi teladan di lingkungan masing-masing. Mengajak adik-adik kita di generasi muda pasti membawa dampak kepada masa depan bangsa ini. Kita gagal membuat regenerasi Pramuka yang bagus, ada kegagalan di masa depan bangsa ini. Maka tim semoga kegiatan ini diikuti dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, kegiatan ini bukan seremonial tapi diikuti dengan. Dan kakak-kakak mampu memberikan kesadaran kepada ahli-ahli nanti dengan baik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pramuka adalah mitra strategis dari Dispora. Maka tahun ini juga ada hibah juga buat Pramuka. Sejatinya dengan kegiatan ini mendukung penuh kursus tingkat dasar ini sangat penting dilakukan untuk melatih generasi muda khususnya Pramuka untuk lebih cerdas lagi, lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah hari ini Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kuarcap, Kuartir Cabang Tangerang mengadakan kegiatan Mahir Dasar, yaitu untuk guru-guru kita yang ada di Kota Tangerang bagi yang SD SMP untuk melatih ke depan, sehingga Mahir Dasar ini sangat dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan nanti bagaimana guru-guru kita ini membimbing, melatih anak-anak kita yang ada di jenjang SD dan SMP. Dan ini alhamdulillah kurang lebih hampir 300 orang yang ikut dan nanti akan disebar semuanya seluruh sekolah SD dan SMP. Dan kegiatan ini dilaksanakan selama 10 hari, 5 hari di sini dan 5 hari di tempat lain. Dari SMP 6, Tim Liputan Sport Channel melaporkan.